kita beri waktu selama 5 tahun. Jadi kalau perda itu diperundangkan 2016, berarti besok tahun 2021 semua toko-toko swalayan berjaringan itu harus berkooperasi. Nah, terus lek enten Indomaret, Alfamart, Cesuk kok kepemilikannya bukan kepemilikan rakyat, kok kepemilikannya bukan kepemilikan koperasi, itu tidak akan diizini lagi. Jadi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Engkang sangat kula muliakan, kita muliakan, sami-sami kita ajeng-ajeng doanipun inggih menika sedaya mawon para sesepuh bini sepuh haji sepuh para alim para ulama ingkang sami rawuh, wabil khusus Romo Yai Mastur Ali, Romo Yai Maksum, ugi Romo Yai Khotib, ugi sedaya mawon para kiai-kiai mulai dari kiai ingkang jumeneng wonten kepengurusan Nahdlatul Ulama, ugi ingkang berjuang sampai ke tingkat ranting-ranting, ugi sampai kiai-kiai masjid ingkang sampun dherekaken umat ngantos sak menika ingkang sangat kula muliakan, ugi ingkang sangat kula hormati, kita hormati bersama tamu kita yang datang jauh-jauh dari Jakarta, pengurus PBNU inggih menika Dr. Haji Eman. Tepuk tangan buat beliau yang sudah jauh-jauh hadir ke Trenggalek. Beliau salah satu yang ditugaskan oleh PBNU untuk menghidup-hidupkan perjuangan di bidang perekonomian, menghidup-hidupkan perjuangan di bidang ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan. Beliaulah Pak Eman. Nanti beliau bakal banyak cerita, sharing-sharing terkait enten napa namine program-program apa yang bisa disinergikan antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Ugi ingkang sangat kula hormati, kula muliakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek, Yai Fatkullah Soleh, berserta seluruh jajaran dan juga seluruh pimpinan banom-banom, mulai dari Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU, sedoyo mawon ingkang sami rawuh, ingkang sangat kula muliakan. Ugi sedoyo para pejabat Forbimda, Pak Kapolres hadir secara pribadi, Pak Ketua Dewan hadir secara pribadi, semuanya saja yang sangat saya hormati, saya muliakan. Juga seluruh pejabat sipil TNI Polri, mulai dari kabupaten, kecamatan, ugi Mbah Lurah sekecamatan Karangan engkang sangat kula muliakan. Mugi-mugi tahun ngarep pilihan kabeh menang maneh, amin. Nggih. Buanter sampai arep ambruk panggungnya. Bar ngono ya genten aku dungakno, aku 2020 aku ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pertama syukur alhamdulillah kula saged napa namine saged kempal kalian panjenengan wonten majelis ingkang mubarokah niki. Kranten napa kok niki majelis ingkang barokah? Karena kita sudah menjalankan salah satu perintah Allah, janganlah harta itu berputar hanya pada golongan di antara kamu saja. Dan iki toko Nusantara Mart niki mboten kok namung gadahane priyantun ingkang kang sugih siji tok mboten, tapi niki gadahane kula mireng 2000 anggota. Terus tepuk tangan. Ini kita sudah sedang memperjuangkan ekonomi yang berbasis keumatan dan luar biasa. Kula terenyuh sangat. Nggih ngeten iki jenengan berarti tiang sing sampun berjihad, sing sampun ngibadah kanthi estu, nggih mugi-mugi kula ketularan saenipun panjenengan, mugi-mugi ketularan soleh solihaipun panjenengan. Kaping kali selawat serta salam monggo selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai di hari akhir kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu, sepindah kula namung badhe mensinergikan program. Dados Pak Bupati dan Bapak Ketua DPRD niki sampun menandatangani Perda nomor 29 tahun 2016, di mana perda tersebut mengatur tentang penataan toko-toko swalayan, baik yang berjaringan maupun yang tidak berjaringan. Omnus bekerja sama dengan mungkin Dugrose dan segala macam, ini termasuk yang berjaringan. Nah,
syaratnya apa di dalam perda itu. Di Kabupaten Trenggalek tidak boleh berdiri toko swalayan berjaringan jika itu berdirinya tidak berkooperasi. Jadi hanya boleh berdiri kalau berkooperasi. Dan yang belum berkooperasi kita beri waktu selama 5 tahun. Jadi kalau perda itu diperundangkan 2016, berarti besok tahun 2021 semua toko-toko swalayan berjaringan itu harus berkooperasi. Nah, terus lek enten Indomaret, Alfamart, Cesuk kok kepemilikannya bukan kepemilikan rakyat, kok kepemilikannya bukan kepemilikan koperasi, itu tidak akan diizini lagi. Jadi mungkin nanggalek yo kabeh mangken kok Nusantara Mart mangken mungkin. Kau wabeh Nusantara Mart lek. Nah, kabeh Nusantara Mart. Ya, jadi itu sudah diperdakan dan ini beberapa Alfamart, Indomaret sekarang ini sedang bernegosiasi dengan beberapa koperasi untuk diakuisisi mulai 50%, 70%. Lah, kalau NU memang ada koperasi, silakan dijelok sekiranya Indomaret Alfamart sing rada rame ndi, iki tak ajukan diakuisisi saja. Lah, itu jenengan bisa berkomunikasi dengan apa namanya nanti difasilitasi melalui Dinas Perdagangan. Nggih, dados satu amanat dari perda itu adalah tidak boleh ada toko swalayan berjaringan di Republik Trenggalek tercinta niki yang itu kepemilikannya bukan kepemilikan rakyat atau dalam bentuk koperasi. Jadi tidak boleh orang per orang atau satu perusahaan tidak. Ya karena itu tadi ngamalaken napa namanya jangan harta berputar di antara kamu saja. Setelah pindah niku. Terus kemudian kedua, di dalam perda itu mengamanatkan setiap toko swalayan berjaringan itu 10% rak-raknya itu minimal 10% dari semua area yang tersedia untuk berjualan itu wajib menjual produk-produk lokal Kabupaten Trenggalek. Lah, di Nusantara Mart niki lek saged monggo sing gadah kripik, sing gadah tempe kripik, alen-alen, napa gula abang, gula aren, gula jawa. Oh, kalau di sini sampai 35%. Ya, jadi amanat di perda itu minimal 10%, tapi kalau di sini disediakan slot sampai 35%. Lah niki monggo engkang ibu-ibu utawi bapak-bapak pelaku UMKM yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama bisa menempatkan di toko Nusantara Mart ini khususnya. Tapi di Trenggalek regulasinya begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mendorong lek saged lek sampun gadah Nusantara Mart yang teniki nggih senajan rada aduh-aduh sithik nggih mlampah radi keju-keju sithik mboten napa-napa keju tapi idealis ngoten lho. Dadi blonjone nggih lek saged nggih teng Nusantara Mart lah ngoten. Ya, lho nggih lek regine pasti murah cuma lek mungkin griyane radi tebih rada mlaku-mlaku sithik rada kesel-kesel keju sithik nggih keju sithik gak apa-apa tapi sing penting idealis ngoten lah. Nggih. Nah, tapi lek saged kula pesen teng pengurus Nusantara Mart kalau bisa sharing keuntungan itu yang paling banyak membeli anggota yang paling banyak membeli itu juga dapat sharing keuntungan lebih banyak. Dadi lek iso tuku malah dienggo kulaan. Dadi omahe duwe toko kelontong malah kulaane teng mriki. Lah, niku kersane bisa memicu apa namanya? Memicu semangat untuk bisa berbelanja menghidupkan perjuangan ekonomi kita di Nusantara Mart niki. Dados matur suwun sangat panjenengan sampun maringi contoh datang sedoyo masyarakat Kabupaten Trenggalek. Nahdlatul Ulama sudah memberikan contoh bahwa solidaritas membangun perekonomian. Lajeng Bapak Ibu sekalian, engkang sangat kula hormati kula muliakan. Ugi kula teng mriki ngaturaken salamipun beliau Pak Bupati keranten beliau tesenten acara teng Jakarta sedianya kalau wingi Pak Sukarudin niku nggih pun ngupayakaken nelpon kula pas jagongan kali Pak Bupati Pak Sukarudin nelpon wae sampai jibek Pak Emil akhirnya Mas pokoknya kamu harus datang iya saya datang soalnya kono anu kampanyene wis mari lah kula sik buta masalahe pela gak datang ciloko iki. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun sangat. Lajeng hal-hal yang nanti disinergikan, insyaallah komunikasi kami dengan beliau Romo Yai Fathullah beserta seluruh sesepuh nggih akan diperbaiki, ditingkatkan lebih baik lagi yang sudah baik, diperbaiki lagi bagaimana NU bisa bersinergi berkhidmat karena kita sekali lagi akan menyambut
besok tahun 2026 itu 100 tahun NU berkhidmat untuk bangsa. Dan ketika dulu 1926 NU lahir, maka beberapa tahun kemudian 1945 Indonesia merdeka. Jadi lek pengin delok sesuk Indonesia 100 tahun iki maju apa ora, ya kita lihat satu abad NU ini bisa berkhidmat baik atau tidak untuk bangsa Indonesia. Dados matur suwun sangat, ini salah satu bukti kebangkitan Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan buat panjenengan semua yang sudah derek-derek nguring-nguring ngeramut organisasi yang luar biasa barokai. Bahkan dulu Gus Dur bilang sok bakale NU iki digoleki wong sak dunya, dan sekarang betul ketika semua di Jazirah Arab sedang berkonflik dan segala macam, semuanya sekarang berbondong-bondong belajar apa sih Islam sing ada di Nusantara ini, dan itu adalah yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, kita punya banyak PR, salah satunya di bidang perekonomian, dan ini satu bukti langkah awal. Lajeng Bapak Ibu sekalian, saya juga mungkin berpesan, nanti kalau ada sisa dari keuntungan, biasanya kalau di koperasi konvensional itu ada yang namanya dana sosial. Nah, karena NU sudah punya Lazisnu, monggolah sekitar 2,5%-nya atau 5%-nya itu disisihkan untuk dimasukkan ke Lazisnu. Gunanya apa? Jika ada masyarakat atau warga kita Nahdiyin yang S2S2 betahaken, yang betul-betul tidak bisa produktif secara ekonomi, itu bisa dibantu ditanggulangi dengan zakat infak sedekah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau oleh NU Martini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa dalam aturaken, kula aturaken. Lajeng mangke mbok bilih niki mengke geser keranten tengkelutan enten Gus Muafiq rawuh teng Pondok Darun Najah. Kula estu nyuwun pangapunten mengke geser yen pun namung dungakne NU Nusantara Marte laris. Anggotane lek laris berarti badine akeh. Lek badine akeh berarti ya sugih kabeh. Sugih dunyane, sugih akhirate. Selamat dunyane, selamat akhirate. Amin. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.